Datin Safiajin dan Wanida Imran mengakui sukar untuk bertutur dialek Kelantan bagi pementasan Mak Yong Kesaktian Anak Raja Gondang. Bagaimanapun, mereka menyahut cabaran ini mestipun berdepan kekangan masa. Ini kerana bagi Wanida, peluang beraksi dalam pementasan ini merupakan impiannya sewaktu bergelar pelajar. Untuk perbaiki kecek latih. Payung lah kecek latih, ringgo. Tak rasa kecek latih. Sebelum ni kita takut kan. Tapi pergi cuba sedaya supaya pergi. Sebab bagi ni, sejak pergi muda lagi, masih muda. Sejak pergi masih muda-mula zaman KBN, pergi selalu tengok orang buat show Mak Yong. Saya pernah terdetik. Diteringin kalau boleh nak terlibat dalam Mak Yong. Tapi kita tahu yang pada masa itu dia masih muda dan dia memang takut bermain dengan dialek. Dialek adalah sesuatu yang bukan mudah untuk kita nak master kan. Tapi kita tak sangka yang kemudian itu satu hari dia akan mendapat peluang itu. Bergelar pelakon lebih dua dekad, Sofia mengakui pementasan ini benar-benar menguji kreativiti dan pengalamannya sebagai aktris. Apa ni, ya, benar, suami saya pun berasal daripada Kelantan, Terengganu. Tetapi di sini saya rasa kalau nak kerja Kelantan tu, rasanya ia sesuatu yang bukan mudah, ya. Tetapi oleh kerana kami pun diberi dalam jangka masa 3.5 minggu untuk memastikan dan memantapkan tarian dan juga bab-bab dialog dan lakonan di dalam Mak Yong ini, karya Mak Yong ini. Ia merupakan satu cabaran untuk saya melihat how far can I go. Ia macam Amazing Race untuk pelakon atau Fear Factor. Dia kombinasi Amazing Race dan Fear Factor bagi saya sebagai seorang pelakon. Selain Sofia dan Wanida, antara barisan pelakon lain ialah Rosnan Rahman, Sabri Yunus dan Sufian Bujang. Mak Yong Kesaktian Anak Raja Gondang bakal dipentaskan di Panggung Sari, Istana Budaya pada 29 hingga 2 Disember.